Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel WR Project. Nah, jadi aku bakal ngebahas tentang yang namanya jadi YouTuber tidak harus mengeluarkan modal besar. Kalian bisa nge-YouTube lancar hanya menggunakan handphone saja, guys. Dan ada beberapa peralatan yang benar-benar murah-murah banget yang masih bisa terjangkau bagi YouTubers pemula. Apa aja barang-barang yang diperlukan untuk nge-YouTube bagi pemula tapi tidak harus mahal? Pastikan nonton ini sampai habis biar kalian paham dan mengetahui barang-barang apa aja yang diperlukan. Oh ya, sebelum lanjut video ini, kalian wajib subscribe channel aku di bawah ini, dan like, comment, and share. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian mengetahui bahwa aku buat video-video baru. Dan ya, lanjut. Nah, jadi untuk nge-YouTube itu tidak selalu harus mengeluarkan modal yang besar seperti beli kamera, beli peralatan-peralatan YouTube. Hanya menggunakan handphone, tak perlu kamera vlog yang bagus dan mahal. Dan ada beberapa fitur yang benar-benar bagus untuk kita merekam video, guys. Nah, adapun peralatan-peralatan YouTube, apa aja peralatan YouTube-nya? Kita bahas sekarang. Nah, yang pertama kita memerlukan nih. Apa ini, Kak? Ah, ini namanya mic clip on. Nah, mic clip on nih. Fungsi dari mic clip on ini agar suara yang kita keluarkan terekam bagus di dalam kamera handphone kita. Seperti aku sedang berbicara nih menggunakan ini nih. Jadi suara yang masuk itu terdengar jelas banget. Contohnya nih, kalau nggak pakai nih. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, beda kan? Lebih bagus menggunakan ini. Nah, untuk mic clip on harganya sangat-sangat murah, guys, nih. Ada yang di bawah 10.000 malahan. Murah banget kan? Untuk ini, untuk mic clip on, kalian bisa cari di Tokopedia, Shopee ataupun di Lazada. Banyak banget tipe-tipe mic clip on yang benar-benar murah dan ada yang lebih murah lagi, guys. Itu untuk barang pertama. Kita lanjut barang kedua. Barang kedua ini nggak terlalu wajib banget, tapi kalau kalian mampu beli ya kenapa enggak, ya kan? Nah, barang kedua adalah tripod. Ini ada yang tripod HP kecil, ada yang tripod HP gede. Nah, untuk harganya tuh, untuk tripod HP yang kecilnya itu murah banget tuh. Ada yang 10.000, ada yang di bawah 10.000. Dan untuk tripod yang gede nih, cuman 30.000, guys. Yang terakhir itu pencahayaan. Kalian bisa menggunakan ring light seperti aku, juga bisa menggunakan cahaya ilahi, atau kalian bisa menggunakan lampu kamar kalian, guys. Ya, lampu ini kalian bisa bikin lampu untuk penerangan kalian buat video. Untuk tutorialnya nanti kalian bisa cari di akun YouTube lainnya. Itu banyak banget. Nah, dan terakhir itu adalah niat. Kalian harus gimana ya? Untuk menjadi YouTubers itu mempunyai niat yang kuat banget dari hati, nggak boleh goyah gitu. Kalau udah niatnya di awalnya niat banget, terus lama-kelamaan bosen gitu. Bosennya kenapa? Udah nge-YouTube, viewers sama subscribernya itu nggak naik. Nah, itu nggak boleh itu. Kalian tetap harus konsisten, niat yang kuat untuk bisa menjadi YouTubers yang sukses. Yang utama itu adalah niat, guys. Nah, untuk sekian video dari aku. Kalian bisa saranin aku untuk ngebahas video-video tentang apa. Nanti aku bakal ngebahas dengan secepatnya. Dan juga aku pengen ngingati lagi ke kalian, jangan lupa kalian like, comment, and share video ini jika kalian suka. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini di bawah ini nih, yang berwarna merah menjadi berwarna abu-abu. Dan ya, see you next time. Bye-bye.